Halo guys, welcome back my YouTube channel dan ketemu lagi nih bersama aku Philip. Dan di video kali ini masih dengan tema makan-makan. Jadi buat teman-teman semua, stay tune terus di channel ini karena di setiap video yang aku upload akan memberikan semua informasi tentang makanan yang terdebet, termurah, terhis dari Sabang sampai Merauke. Makanya ikuti terus. Oke guys, by the way, aku sekarang ada di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Raya Sunter. Nah ini jalan rayanya. Dan aku mau ngajak kalian untuk menikmati ada kulineran namanya sambal korek. Nah, ini juga baru pertama banget aku mau nyobain sambal korek. Dan aku juga belum tahu ini bedanya sambal korek sama sambal-sambal lainnya bedanya di mana. Kalian kita langsung ke sana, kita cek ada cabang-cabang di mana aja. Let's go, ikutin terus. Oke guys, sekarang aku sudah di sini. Dan sebelum aku pesen, aku mau nanya-nanya dulu ke masnya tentang sambal korek ini. Menunya apa aja? Menunya ada ayam bakar, ayam goreng, terus ati ampela, kepala, ceker, tempe tahu bang. Oh, ada bebeknya juga? Bebek ada bang. Oke, untuk yang sambal korek ini kenapa namanya sambal korek? Ini ciri khas dari Jawa Timur bang. Jadi pakainya di sana kalau misalnya nyambel digorek-gorek dulu pakai. Oh ini. Gitu, jadi di diaduk-aduk dengan korek-korek gitu ya. Jadi iya, makanya namanya sambal korek. Iya bang. Ini cabangnya ada di mana aja? Kalau cabang sih kebanyakan ada di Tangerang bang. Tangerang. Tangerang. Oke. Okay. Salah satunya Balaraja, terus di Serpong, Kota Bumi, di Pasar Kemis. Oh Tangerang sana. Iya. Oke. Okay. Sebagian lagi di Depok bang. Di Depok. Kalau yang di khususnya di sini Jakarta Pusat atau Jakarta Utara di mana aja? Kalau khusus di Jakarta Pusat ada di pusatnya di Sumur Batu, Kemayoran, terus di Sunter ini, terus di Akbar bang, Apron. Oh, yang di bundaran itu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang masih penasaran dan belum pernah nyoba namanya sambal korek. Nah, tadi udah dikasih tahu sama masnya, ada di Tangerang dan ada di Depok. Nah, sekarang aku mau langsung pesen di sini, kayaknya aku tergiur sama bebeknya. Oke guys, tadi kita sudah nanya-nanya ke masnya, dan aku juga tadi sempat bilang mau makan bebek, dan ternyata tinggal pahanya aja guys. Jadi aku ganti sama ayam dada, sama tempe tahu, terus sate hati ampla gitu guys. Jadi kita tunggu aja masih proses penggorengan. Oke guys, makanannya sudah datang nih, ini ada ayamnya. Sama ada tahu tempe sama hati amplanya plus nasi gitu guys. Yuk kita cobain yuk yang sambal korek. Oke guys, ini dia ayamnya dan aku suka banget kematangannya ayamnya langsung teng. Dan ini dia sambalnya ini. Terus di sebelahnya ini ada tahu tempenya gitu guys sama hati ampla. Yuk kita makan. Sekarang aku mau nyobain yang ayamnya dulu. Ini aku suka banget kematangan ayamnya sampai merah gitu guys. Ini. Dan ini dicoel ke sini. Yuk, makan. Sambalnya enak. Pedasnya dapat. Tadi ada dicampur jeruk gitu, guys. Dan jeruknya itu juga ketara banget. Kerasa banget dan menurut aku beda sama sambal yang lain. Enak-enak. Sekarang kita nyobain sama nasinya, guys. Apalagi sekarang lagi musim hujan, pas banget untuk menu ini. Karena aku mau nyobain yang satenya. Satenya juga kematangannya bagus, enak. Ini sate hati amplangnya gitu. Nih. Aku suka sambalnya. Enak. Sapenya juga enak. Sekarang aku nyobain tahunya. Kalau tahunya masih panas banget. Sama cuel-cuel sama sambalnya juga. Nih. Tahunya kok kayak beda ya. Di dalam ini yang putih-putih ini yang dalamnya tahu kayak ada bumbu-bumbu gitu guys. Beda sama tahu-tahu yang lain. Memang ini sambalnya yang jadi primadona. Asemnya dapet, pedesnya dapet, semuanya dapet. Enak. Nih, makan lagi.
lagi di sambal koreknya. Sambalnya emang beda sama sambal-sambal yang lain. Ini pedes-pedes dan ada asam-asamnya gitu, guys. Kalian wajib coba deh untuk sambal korek ini, enak banget. Ini nggak pernah bohong, rasanya juara. Dan kalian wajib coba, cabangnya udah ada di mana-mana, ada di Tangerang sama Depok sama Jakarta Pusat, ini Jakarta Utara. Ini nasinya udah mau habis, ini aku cocolin sambelnya. Dan ini nasinya udah habis, aku mau pesan nasi satu lagi, soalnya nasinya kurang, guys. Mas, minta nasinya satu lagi dong. Intinya kalian wajib coba ya, sambal korek, enak banget. Pedesnya dapet, asemnya dapet, tapi nggak asam-asam banget, tapi ada rasa akemnya untuk sambelnya ya. Makasih. Ada nasinya. Ini sambelnya tinggal dikit, aku minta lagi, kira-kira dikasih lagi nggak ya? Ini pas banget buat cuaca saat ini yang lagi hujan, ini cocok banget sambal korek ini. Kayaknya selera makan langsung nambah terus. Nah, yang ini aku nambahin nasi, nambah satu jadi nasinya dua. Makan. Sambelnya habis, aku minta lagi ya, guys. Oke, guys, aku sudah minta sambelnya, ini sambelnya, dan langsung aja aku campurin di sini. Makan lagi. Ini sambelnya enak. Buat teman-teman yang belum pernah nyobain sambal korek, kalian wajib cobain. Pasti kalian ketagihan. Enak banget. Enak banget. Ayamnya juga lembut dan nasinya tuh enak banget, guys. Nasi biasa tapi enak. Nasinya itu loh, wangi. Percaya nggak percaya, ini enak banget. Penuli habis, guys, tinggal ininya, apa sih, timun. Timun aja enak dicampur sambal, ini bener-bener dah rekomendasi banget. Oke, guys, itu dia vlog aku hari ini untuk kulineran di sambal korek, dan ini menurut aku enak banget, dan ini benar-benar rekomendasi banget buat kalian, dan buat teman-teman yang belum pernah nyobain, cobain deh, ini enak banget. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini, dan yang suka sama video-video yang aku upload, jangan lupa di-share ke sosial media yang kalian punya semua, dan semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang hobi kulineran sama-sama di aku. Dan sampai ketemu di next video, thank you for watching, bye-bye.